sebagai tokoh panutan agama, semakin menjadi teladan bagi umatnya sebagai pemimpin masyarakat, barokah dalam kepemimpinannya karena mengikuti ajaran Nabi. Sebagai orang tua, suami, istri, anak, semuanya mendapatkan percikan-percikan akhlakul karimah dari keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersolawat dengan mengharap bahwa setiap solawat yang kita bacakan ada aliran keberkahan menambah keteladanan menjadi orang yang semakin baik. Tambah kiai fawaid, siapalah diri ini. Terima kasih kami, oh pembimbing hati. Kami kan berjanji selalu sampai